lupa lagi kalau kurang lebih berapa ya ini kira-kira? Kurang lebih ada 200. Berapa? Ada 500 yang asap hikmah. Asap hikmahnya. Kalau misalkan diperkirakan ada kurang lebih 3.000-an atau 5.000. Kalau yang lain mah aviasi yang lain. Yang kira-kira yang kira-kira kurang lebih dari yang tercatat dari grup mah ada 200. Kalau yang tercatat di dia saya lupa lagi lah. Yang 500 tadi ustaz-ustaz itu. Ya. Kemudian tadi soal Habib Hadi tahan terus jadi persidangan ini terjadi, tahu kenapa? Iya tahu, sebagian tahu karena menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita bohong. Apa berita bohong? Iya yang saya tadi dikatakan yang udah diceramah-ceramahnya tentang masalah IB, ya. Ceramahnya IB, ya. Di penjaranya karena maulid. Ya. Lawan lagi. Suatu ketika Habib Bahar berceramah di Garut, pernah tahu? Pernah hadir langsung, tapi saya tidak tahu tahun berapa, mungkin 2019 atau beberapa waktu di Bayamo, kalau tidak salah. Baik, pernah tahu dan hadir langsung ya. Kemudian saksi tahu cara dan gaya berceramah Habib. Sangat tahu. Menurut saksi, dengan gaya dan cara ceramah Habib seperti itu, apakah itu salah satu bentuk provokasi terhadap pengunjung atau masyarakat sekitarnya? Menurut saya sih, ya bukan. Jadi bukan cara, bukan bentuk provokasi dari yang Habib, ya. Kalau itu kan saya pikir setiap penceramah punya gaya masing-masing. Baik, baik. Jadi dari awal. Ya, baik. Jadi menurut saksi bahwa itu bukan bentuk provokasi karena setiap penceramah punya gaya dan cara masing-masing. Baik, terima kasih. Kemudian saksi terdahulu Abdul Mujib, ya, pernah menyampaikan bahwa MUI pernah membuat semacam statement tentang adanya ceramah tadi. Nah, statement itu saksi tahu apa isinya? Tahu. Oh, ada isinya. Nah, menurut saksi, apakah statement ketua MUI yang disampaikan oleh Abdul Mujib itu yang meresahkan warga masyarakat Garut atau ceramah Habib? Menurut saya sih statement ketua MUI yang disampaikan oleh Abdul Mujib. Dan yang saya tahu statement itu bukan hasil laporan baik, jadi statement itu dibuat bukan berdasarkan hasil rapat, tetapi merupakan statement pribadi, pernyataan pribadi. Ya, baik. Kemudian tadi tentang kegiatan Amagari, ya. Yang menurut saksi kegiatan tersebut adalah untuk melakukan penolakan terhadap Kadis di Garut. Pada sangat awalnya dan saya juga mencari media juga. Ya, baik, baik, baik. Pada saat demo dilaksanakan, apakah memang demo itu menolak tentang Kadisdik Garut yang terindikasi dengan MUI atau untuk menghujat ceramah Habib? Yang saya tahu, memang ada pergeseran. Yang pertama yang disuruh dari awal itu masalah Kadisdik. Kadisdik, baik. Kalau terlibat MUI, berarti berarti tidak relevan.
tapi pas halihannya ya kadis nama kadis itu sudah hilang, saya tidak tahu kenapa sudah hilang, tapi di Lolipo dan di Lolipo masih ada. Baik, jadi nama kadis itu hilang, cuma yang muncul akhirnya radikalisme dan intoleransi. Awal daripada tujuan demo itu tahu saksi bahwa itu kadistik dulu. Saya, pertama saya bisa cukup, gua memang saya bisa di berita. Baca di berita, baik. Terima kasih yang mulia, cukup. Ya. Halo, tadi sudah tahu BAP-nya ya? Tadi kan sudah saya baca, sudah saya kasih pemahaman. Ini BAP dibuat ini dicabut atau tidak? Cabut. Perangannya? Cabut. Cabut ya? Terima kasih yang mulia. Ya. Ke saksi Ustaz Saifuddin ya. Ya, saudara saksi, bisa bahasa Indonesia ya? Bisa ya? Saudara saksi, salah satu ketua ormas juga di Garut. Alhamdulillah, saya sebagai ketua organisasi baru setahun. Diadakan bulan ya organisasi Forsiaga yang aslinya Forum Silaturahim Asatidz Garut, saya sebagai ketua. Nah, Anda sebagai ketua Forsiaga, apakah ceramah Habib yang berkaitan dengan tahu tidak permasalahan Habib? Sedikit tahu. Sedikit tahu. Kaitan dengan berita bohong ya, iya. Berita bohong dengan apa dengan kata dengan ITE-nya. Nah, menurut saudara, apakah memang benar terjadi kegelisahan atau kerisauan atau kegaduhan di Garut sesuai dengan apa tuduhan pihak dari jasa penuntut umum? Menurut saya, tentang selama Habibana di seluruh bahkan membantu kondusif aman-aman saja, bahkan saya tidak suka dari lo punya misi dan visi sebagai ketua Forsiaga untuk memperkuat umat Islamnya tokoh Garut merasa terhalang sama MUI dan kelompok-kelompok si mujib. Ya sebaliknya kelompok si mujib yang bikin resah di Garut. Terhalangnya karena itu baru beberapa bulan dilakukan. Bahkan saya pernah datang ke MUI waktu menampilkan video bahwa Habibahar ceramahnya bersama provokator intoleran dan sebagainya. Padahal enggak, itu yang disuka oleh kiai-kiai Garut yang mudah seperti itu. Memang betul melahirkan hak, membicarakan kebangkitan, betul kayak seperti itu, kayak ide saya. Ustaz sendiri pernah lihat videonya ya? Insya Allah. Ya sudah ya. Kalau menurut Ustaz, dari sekian video durasi 50 menit sekian itu, banyak baiknya atau bagaimana menurut pendapat Ustaz? Pokoknya banyak baiknya, mendorong kakak untuk Kabupaten Garut. Itu ya. Cukup yang melihat. Turangin Asatidz Garut. Apa betul saudara pernah bersama-sama Asatidz lainnya membuat surat pernyataan? Pernah. Di depan media massa atau di depan media sosial menyampaikan bahwa masyarakat dan umat Islam Garut merasa tidak resah atau merasa tidak gaduh dengan ada ceramah Habibah. Bisa ditunjukkan surat-suratnya. Berapa orang kira-kira yang membuat pernyataan tersebut? Bisa ditunjukkan, bahkan sudah membubuhkan tanda tangan, bahkan saya membuat video pernyataan menyatakan sikap ceramahnya Habib Bahar di Garut tidak menimbulkan keresahan. Dan juga setelahnya ceramah enggak ada kondisi aman-aman saja. Kami akan tunjukkan yang mulia terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ulama dan masyarakat Garut. Mohon saksi berdiri. Pak Ustaz silakan. Pak Ustaz. Ibu
pernyataan yang dijuluki surat pernyataan kepada YTH Majelis Hakim Bandung di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan surat ini kami menyatakan bahwa para asatid atau ulama dan para pimpinan pondok pesantren aliansi dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Garut dengan datangnya HBS alias Habib Harbin Semir ke Garut untuk memenuhi undangan ceramah di bulan yang lalu di beberapa tempat di antara kabupaten di Garut, Kecamatan Bayongkong, Kecamatan Pasir Bangi, Daraja, menegaskan alhamdulillah kondusif, aman dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ada pula sebagai tanda bukti kesepakatan dan pernyataan kami dan mengukuhkan tanda tangan dari para asatid ulama, para pimpinan pondok pesantren, aliansi dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Garut. Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa mendetaknya dibuatnya. Tidak ada tanggal ya? Iya, tidak ada. Karena kop suratnya kop kuasi ada. Oh, ada nama. Ya, saya sebagai ketua ya. Ditandatangani oleh Para asatid. Para asatid yang di Porsiaga itu ada yang punya pondok pesantren, ada juga yang sebagai dai pertama, ada yang BKR madrasah. Oh, ini sambungannya. Iya. Apa? Bahwa pernyataan tersebut ditandatangani oleh berapa orang dia? Itu ada beberapa kecamatan sebagian karena belum sempat, diperkirakan ada 7 kecamatan kurang lebih. Iya, iya, iya. Tapi ini dibuat setelah Habib menjadi terdakwa di. Iya, karena ada pernyataan MUI terunculnya kelompok. Iya, iya, iya. Dari pernyataan yang tadi. Iya, iya, iya. Dan menurut saudara tadi kan merasa. Iya, bahkan saya pernah mendatangi menanyai kepada MUI, makanya MUI nggak bisa datang ke sini menghadiri, nggak bakal bisa datang. Ini dari Kompas GMI. Kurang lebih 3.000-an atau 5.000. Kalau yang lain mah aliansi yang lain. Yang kiai-kiai. Yang kiai kurang lebih dari yang tercatat dari grupnya ada 200. Kalau yang tercatat di dia saya lupa lagi lah. Yang 5 tadi besar-besar itu. Ya. Kemudian tadi soal Habib Bahar ditahan terus jadi persidangan ini terjadi, tahu kenapa? Iya tahu. Sebagian tahu karena menyebarkan berita bohong, apa berita bohong? Iya, yang saya dikatakan yang udah di ceramah-ceramahnya tentang masalah IB, ya. Ceramahnya IB, ya. Di penjaranya karena maulid, ya. Gitu. Itu yang Abi Alimbar bilangnya IB ditahan kan? Iya, karena maulid. Karena maulid.
apa namanya pernah dengar berita nggak ternyata Habib itu ditahan waktu itu kenapa? Iya sekilas info lah. Sekilas info. Sekilas info. Ya. Pernah baca nggak ini? Pernah. Ditahan itu info. Pernah. Terkait kasus kerumunan penghasutan kerumunan. Iya. Kerumunan apa itu? Ya karena. Enggak. Kerumunan apa itu? Protes. Kerumunan apa maksudnya? Maulid. Jadi ditahannya karena? Maulid. Difonisnya karena? Maulid. Difonis? Difonisnya karena protes. Kemudian apa namanya soal apa lagi kebohongannya yang saksi tahu deh. Ini aja atau ada yang lain tahu? Enggak tahu. Baik. Ada yang tanya lagi yang lain? Cukup. Ya. Step up.